Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wabarakatuh. Sahabat santri RB, kita akan belajar lagi tentang tajwid. Kali ini kita akan bahas tentang huruf istimewa dari bacaan idhar syafawi. Kita tulis di sini dulu idhar syafawi. Nah, idhar syafawi. Nah, idhar syafawi itu merupakan huruf dengan hukum dengan huruf bacaan terbanyak ya. Hukum bacaan dengan huruf terbanyak. Nah, seperti itu. Kenapa saya bilang terbanyak? Karena hampir semua huruf hijaiyah adalah miliknya bacaan idhar syafawi ya. Idhar syafawi ini semua huruf hijaiyah kecuali ini kecualinya ya. Kecuali ba dan mim. Nah, ba dan mim bukan merupakan hukumnya idhar syafawi, dan semua huruf hijaiyah itu miliknya idhar syafawi. Idhar syafawi ini termasuk dalam bacaan mim sukun ya, mim sukun. Nah, saya bilang tadi kita ambil temanya huruf istimewa dari idhar syafawi. Nah, kenapa saya bilang istimewa? Karena cara membacanya di antara huruf-huruf yang lain miliknya idhar syafawi ini berbeda ya. Kalau idhar syafawi semuanya itu tentu dibaca jelas ya. Mimnya dibaca jelas, mim mati. Misal misal yum ha. Nah, seperti itu kan. Biasa yum ha. Nah, jadi kalau kita rinci hurufnya itu mulai dari hamzah, ta, sa, jim, ha, kho, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, shin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, ya. Nah, ada 26. Kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Apalagi yang ketinggalan? Coba kita hamzah, ta, fa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, shin, shin, shod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, kof, kaf, lam, mim tidak ya, nun, waw, ya, waw, hamzah tadi sudah, kemudian ya. Nah, pas ya, ada 26. Nah, hurufnya idhar syafawi itu ada 26, tapi ada dua huruf istimewanya. Nah, kita kasih warna yang berbeda biar enak ya. Huruf istimewanya yaitu huruf fa dan huruf waw. Kita sendirikan di sini huruf waw dan huruf fa. Kenapa dibilang huruf istimewa? Di dalam kaidah tajwid di bab mim sukun dalam kitab Hidayatus Sibyan itu disebutkan ketika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan fa dan mim itu dibaca idhar lebih jelas daripada ketika bertemu huruf idhar syafawi yang lain ya. Saya ulangi, ini kaidah dalam kitab Hidayatus Sibyan. Jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan waw dan fa, waw dan fa maksudnya bertemu waw atau bertemu fa, maka dibaca idhar lebih jelas dibanding dengan ketika bertemu dengan huruf idhar syafawi yang lain. Nah, alasannya karena waw dan fa ini makhrajnya masih dekat dengan mim ya, makhrajnya dekat dengan mim ya. Makanya dia dibaca idhar lebih jelas, jadi satu ketukan bahkan terkesan hampir setengah ketukan. Seperti contoh di sini kita tulis dulu ketika bertemu dengan wawu, alaihim wala, kemudian yang ketemu fa, hum,
fiha. Hum fiha. Nah, kalau misal yang lain tadi contohnya yumha. Misal kita contohnya di sini ya. Yumha. Yumha itu kelihatan satu ketukan. Yumha, yang penting tidak sampai dua ketukan. Yumha itu tidak boleh. Satu ketukan yumha. Kalau ini hampir terlihat seperti setengah ketukan. Jadi agak ditekan di mimnya agar terlihat sangat jelas. Kemudian menginjak ke huruf fa atau wawunya. Alaihim wala, alaihim wala. Kemudian hum fiha, hum fiha. Mulut sudah mengatur benar tapi langsung diangkat. Hum fiha, seperti itu. Alaihim wala. Nah, ini kenapa dibilang huruf istimewa? Karena makhrajnya berdekatan dengan makhrajnya mim. Makanya dia lebih ditekankan agar jangan sampai terlihat dengung. Karena dekat ya, karena dekat mim dengan waw dengan fa tadi dekat. Kalau sedikit ditahan saja maka akan tampak dengung. Misal alaihim wala, itu sudah ada dengungnya. Alaihim wala hum fiha. Jadi ada penekanan di mimnya kemudian langsung menginjak huruf waw atau huruf fa-nya setelah huruf mim sukun. Jadi itu pembahasan kita kali ini singkat namun ini penting. Ini penting karena masih banyak yang masih belajar membaca itu kadang ada dengungnya di bagian yang ini ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.